Halo guys, balik lagi sama gue, Cece. Hari ini gue bakal main game Seven Deadly Sins nih ya. Terus, seperti kata gue ya di video gue sebelumnya, hari ini tuh gue bakal gacha ya di event AOT ini ya. Gue abis beli bundle ya, yang 77 tiket ya. Nah, sekarang totalnya ada 82 ya, karena gue dapat 5 lagi tuh dari nyelesain itu ya. Yang kemarin itu ada story ya, itu dapat tiket juga. Terus di harian juga besok masih dapat lagi ya. Lumayan sih. Oke. Gue lihat dulu deh. Skillnya apa ya sih? Ah, persetan lah ya, enggak usah dilihat-lihat dulu lah ya. Dapat aja belum ya. Enggak usah dilihat-lihat dulu, kita gacha dulu aja ya kan. Oke, kita mulai nih. Yang pertama nih langsung ya. Dapat aja belum gitu ya kan. Ngapain kita lihat ya enggak? Kalau ntar kita dapat baru kita lihat. Oke. Wah, gila mantap nih. Gitu dong. Nah, jangan dikasih ampas mulu, ntar gue males ya kan. Oke. Buh, pakai kayu tapi SSR tuh, santai. Langsung nih, Eren jeger, buset. Buh, Twigot. Oke, oke Arthur. Oke, Jillian. Buh. Oke, masih belum. Buset, dia lagi ya. Oke, Guild Thunder. Mana nih? Gila, ditaruh di mana SSR gue? Buset. Waduh, mana SSR gue nih diumpetin? Wah, paling belakang. Jangan-jangan bukan AOT nih. Yah. Aduh, capek dah. Ngapain lain? Buset dah. Wah, ngepet. Aduh. Ini banner AOT kan? Ya elah, udah hero-nya bapuk-bapuk ya. Udahlah, langsung aja lah kasih gua AOT-nya ya kan? Muluk-muluk banget dapatnya langsung si Elaina ya. Aduh. Kita mulai lagi nih yang kedua nih. Wah, si Hawk ngapa si Hawk ya? Ntar yang keluar si Ellie nih. Oke, masih ada harapan. Meliodasnya nggak guling-guling soalnya. Kalau guling-guling udah pasti SR sama R doang sih itu. Boh, SSR lagi, oke. Ini akhirnya nih, elah. Oke, langsung lah, si Eren langsung lah ya. Gue pengen Eren sih. Atau enggak, si itulah, Levi lah boleh lah. Apa ini? Levi ya? Masih jadi hero R Levi-nya ya? Oh iya nih, Levi-nya pas jadi R begini dulu. Oke. Ntar baru Levi yang SSR-nya ya. Tadi yang R-nya dulu tuh, dapet ya gue. Oke. Nah, ini juga Levi ya. Kalian bisa lihat, ini mirip banget kan nih Levi pas udah tuanya ya. Dia turun jadi SR ya, dari SSR ya. Nah, ini... Boom, pow. Oke. Lumayan, Mikasa. Oke. Walaupun bukan Levi ya.
atau Aaron, nggak apa-apa. Yang penting sesuai banner ya kan. Ini banner AOT, nggak usah dapet AI lain lah juga bos. Oke, lanjut ketiga. Yang ketiga. Pilih. Oke. Tadi si kakek Chen ya. Emang mirip banget sih sama si Levi ya, model potongan rambutnya sih. Emang itu pas tuanya emang seperti itu mungkin sih. Tadi makanya gue dikasihnya yang udah tuanya dulu ya. Ini mungkin yang mudanya sekarang nih dapetnya. Hup. Waduh, kirain mau SSR lagi ya kan. Ini kayaknya sih gak dapet ya. Oh iya udah pasti gak dapet sih. Kita lanjut yang keempat nih. Ini gue udah berapa sih? Hah, gini aja dulu nih. Ini buang sial dulu satu ya kan. Baru ntar 10 lagi ya kan. Itu lagi sisa 2 biji nanggung banget ya. Kasih gue langsung 90 gitu ya kan. Biar pas gitu. Oke. Oke, lanjut 10 lagi. Langsung nih dapat si Levi 6 biji. Atau 10-10-nya langsung Levi nih. Buset, gila nih game langsung itu ya. Bangkrut deh kalau ngasih gue 10 langsung. Ya. Aduh. Udah gak mau emas lagi ya deh. Duh, kalah lagi nih. Aduh. Suram. Ayolah. Nih. Wah. Rate-nya berapa sih? 0,5 kan ya? Kalau misalnya ada kayak gini. 0,5, 0,2. Ini raw SSR-nya dikit banget sih. Dan sebenarnya nggak ada yang bagus ya SSR ya, kecuali yang SSR AOT ini aja sih yang menarik ya. Boh, kedip nih. Ini SSR kayaknya nih. Kayaknya ya. Nah, kayaknya sih enggak. Dia udah guling-guling soalnya. Kita skip aja kalau gitu. Set, kampret banget ya. Ini garantinya nggak ada ya? Oh iya dia nggak punya itu ya? Nggak ada garanti kayak pool biasa ya? Agak susah nih. Gue baru dapet Mikasa lagi ya? Gila, ini animasi Escanor-nya kemana bos? Ini siang-siang nih bos. Waduh. Capek gue. Tuh apa guling-guling mulu Melodas ya? Ngantuk apa gimana ya? Udah lah, skip aja lah. Buset dah. Gue baru dapet satu ya? Iya baru satu Mikasa doang ya? Tinggal dua kali pula lagi, buset. Emang gas terus lah. Ayolah, dapet lah. Gue kira sih dengan 8 kali pula gini ya minimal dapet semuanya lah udah ya. Ternyata dapet satu ya. Ini moga bisa nih dua kali terakhir lagi ya. Yang penting lengkap aja sih, gak usah naikin ultimate ya. Oke. Ini dia tadi pas pake ranting bagus mulu ya. Pake ranting aja terus ya. Duh,
Aduh. Iya sih, nggak mungkin dua sih kalau begitu ya. Buset, dikasih lagi gue Levi yang R. Abis ini Levi yang tua nih. Ini Levi yang tua nih. Oh bukan. Kira Levi yang tua lagi. Oke. Buset. Oke. Lumayan, akhirnya dapet ya si Levi ya. Oke, lumayan. Ini si Levi bagus ya. Selain CC dasarnya juga paling gede ya di antara mereka bertiga ya. Terus juga skillnya bagus. Dia selalu crit ya ke target yang terendah ya. Ini kalau yang Eren gue belum baca ya. Gue baru tahu yang Levi ya. Oke. Terakhir nih berarti ya. Terakhir abis itu sisa satu. Kita ecer aja lah satu lah. Kalau aja satu langsung dapet ya. Oke. Make ranting lagi. Gak apa-apa sih make ranting sih. Ya gak boleh sih guling-gulingnya itu loh. Aduh. Makai ranting asalkan jangan guling-guling masih ada kesempatan ya. Kalau udah guling-guling sih, wah kacau sih. Udah pasti nggak dapet. Wah itu gue belum dapet kotaknya. Dua ratus tujuh tiga, harus tiga berarti berapa kali pula gitu? Mungkin sekali lagi kali itu ya. Coba kita tes nih. 273 ya. Ini pakai satu tiket namanya berapa ya? Kita lihat nih. Tadi 273. Buset. 200 oh namanya 3 ya. Satu kali pull namanya 3. Oke. Berarti setara diamond dia. Namanya setara diamond berarti dia. Satu tiket 3. Oke. Berarti tuh nggak nyampe sekali pull lagi sih. Paling cuman 8 kali pull lagi ya. Oke lah, mungkin cukup sampai sini dulu ya video gua nih. Lumayan dapetnya si Levi ya sama Mikasa. Nanti mungkin bakal gua build ya. Kayaknya nih buat Titan bagus juga nih ya. Mungkin kalau Levi gue nggak tahu ya, soalnya elemennya nggak efektif gitu. Tapi kalau Mikasa kayaknya sih bagus sih, walaupun nggak menang elemen netral ya, sama-sama biru. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, lalu juga di subscribe channelnya. Sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya.